Manchester United santer dikabarkan tengah berburu pemain baru untuk menggantikan pora dari Cristiano Ronaldo yang baru saja dicoret jelang gelaran Piala Dunia 2022. Kabarnya Manchester United sedang mengincar bintang baru dari timnas Belanda yakni Cody Gakpo. Namun Manchester United disarankan oleh ex-pelatih timnas Inggris yakni Sven-Göran Eriksson untuk tidak merekrut sosok Cody Gakpo di bursa transfer musim dingin musim 2022-2023 mendatang. Sven-Göran Eriksson menyarankan Manchester United untuk merekrut sosok Harry Kane ketimbang Cody Gakpo mengingat striker dari Tottenham Hotspur tersebut sudah beradaptasi dan hafal dengan iklim dan kultur sepak bola Inggris karena telah tampil secara konsisten bersama Tottenham Hotspur selama beberapa musim kebelakang. Cody Gakpo memang pemain yang baik, namun bintang muda dari timnas Belanda tersebut bukanlah pemain yang dibutuhkan Manchester United untuk saat ini.